Sekarang ni saya berada di tempat Lembang eh. Lembang. Kita tengok sekarang menarik gila. Kalau boleh, apa kisah mewah rendang ni? Okey, rendang ni rendang ayam yang kita adun dengan kasih sayang. Ui, rendang kasih sayang eh. Rendang kasih sayang ni kena datang cuba, insya-Allah sedap meletup. Ha ya. Ini air tangan bonda. Siapa yang tak cukup kasih sayang, kurang kasih sayang, boleh datang cuba. Insya-Allah. Dekat mana ni kak? Kita dekat Jalan Langkawi, Taman Setapak. Betul-betul dekat corner je. Dekat traffic light. Siapa nak datang, dia ada apa-apa nak kena search ke apa ke? Boleh cari kita punya landmark kat sini, Opas Kitchen. Opas. HQ. Boleh tengok dalam Waze ataupun Google Map. Ini style apa macam ni rendang dia? Ni rendang Pantai Timur. Dia ada pedas, cukup rasa. Semua golongan boleh makan. Sebab kat sini bukan hanya orang kita je yang menerima kita punya masakan ni. Orang Cina, India suka dengan kita punya apa ni? Rendang ni, rendang ayam. Bonda ni puan sendiri ke atau bondanya? Bonda resepi. Maksudnya resepi turun temurun daripada bonda kan. Oh, ingatkan bondanya puan sendiri. Bonda tu baru satu ni lah atas. Atas lagi. Jadi kalau orang yang duduk dekat bandar ni, dia kan macam rindu dengan air tangan bonda. Jadi jangan pergi jauh-jauh, datang je dekat sini. InsyaAllah kenikmatan air tangan bonda tu boleh dapat kat sini. Kurang kasih sayang kak? Kurang kasih sayang tu boleh je. Akak boleh bagi kasih sayang lebih. Janji beli akak punya rendang. Jadi sebab kita ni kan awal sedikit, kita buat teaser. Biasanya seminggu ataupun dua minggu sebelum raya sebenarnya kita buka. Tapi untuk tahun ni sebab kita penduduk kat sini rasa rendang ni lebih awal, dengan lemak ada permintaan, jadi kita buat lebih awal. Tapi untuk daging tu insyaAllah on the way. Dalam next week tu insyaAllah dah ada lah semua range dia. Sebenarnya awal-awal ni permintaan lemang banyak sahaja, tapi tak ada orang buka. Betul. Sebab kebanyakan lemang yang kita tahu dia akan buka seminggu sebelum raya. Jadi untuk kita buka lah lebih awal kan. Alhamdulillah sambutan dia tu order tu tiap-tiap hari dah masuk dah. Dalam 100 batang tu dah keluar lah tiap-tiap hari. So macam ni berapa harga dia? Yang ini RM10. RM10 untuk ayam lah. Tepahan ke tepahan. Macam kalau orang nak daripada tepuh ni? Macam mana orang tempah tu? Okey. Tapi untuk esok ke? Boleh. Dekat sini memang kita ada ambil daily tempahan ataupun tempahan dalam kuantiti yang banyak pun kita ambil. Tapi untuk kuantiti yang banyak tu kena inform 2 hari sebelum lah buat untuk waktu dan ketika ni. Kalau nak order, kita ada banner dekat depan tu. Kita dah tulis dah ada 4 number yang boleh WhatsApp ataupun hubungilah untuk tempahan lemang. Ini dia. Potong. Masak ke? Itu dia. Kalau macam ni, dia kira dah masak ke? Kalau macam ni, biasanya dah masak lah ni. Ni kepala dia lah. Kepala dia? Kepala santan. Ini jadi rebutan orang.
Oh, kepala pun orang suka eh? Haa, ah, itu yang paling jadi rebutan. Macam ni kita jual 20. Ha, 20. Satu lagi saiz? Ada saiz kecil sikit kita jual 18 lah. Ha. Ni yang besar. Ah, ni yang besar. Ni yang besar. Eh. Kamu dia nak elok masak ya. Ha. Masak. Yang ni ni. Untuk warga-warga yang dekat dengan kita, especially Setapak, Wangsa Maju, Seri Rampai, Gombak kan, hadirlah dekat Jalan Langkawi, Taman Setapak ni, support kita. InsyaAllah kita akan bagi apa ni, kenikmatan lemang tu sendiri, dan you akan berpuas hati dengan masakan yang kita, ya, yang kita, hidangan yang kita sediakan ni. Ha, jom support kita, hadir ramai-ramai. InsyaAllah kita hadir dekat sini. So, tadi saya dengar last ni, last lah, okay. Tadi saya dengar puan ada cakap lemang ni, rendang pun dimasak. Lemang dengan rendang dimasak dengan penuh kasih sayang kan. So, memang yang itulah specialty dia. Ya, betul. Apa yang bagusnya dekat sini, yang semua orang kena tahu, kita memang masak tu dengan penuh kasih sayang. Sebab apa kita nak, bila orang makan, dia sampai dekat hati dan ingat kita sampai bila-bila. Bila nak makan renang je, nak makan lemang je, ingat kita MM Global Setia. Untuk lemang ni 4 tahun. Kita dah 4 tahun lah sebenarnya. Tapi sebelum ni kita buat di tempat lain, Balakong. Tapi disebabkan apa ni, lokasi dekat sini sangat sesuai kan, dan permintaan tu ada, jadi kita beralih ke sini. So apa tempahan tu sebelum jam berapa? Satu jam sepatutnya. Kalau macam ni selalunya dia orang masak dah tau. Selalunya dan record. Masak ni kan lama kan. So berapa jam sebaik-baiknya untuk buat tempahan lemang? Okey, kalau boleh lah kan, kita lebih prefer sehari sebelum, okey, untuk tempahan yang dikirakan banyak, ataupun kalau terlalu banyak, contohnya dalam 200, 300 ke atas, of course kita perlukan 2 hari sebelum. Tapi untuk hari-hari biasa macam nak berbuka ni, okey, kita boleh je menerima tempahan daripada pagi sebelum berbuka tu, paling tidak pun 3 jam ke 4 jam sebelum lah. Ada guna khidmat kurier tak, seperti Lalamu, Foodpanda ke? Ada. Kita ada buat delivery sekitar maksudnya sekitar berhampiran. Kita gunakan Lalamu untuk kita hantar. Delivery tu kita gunakan Lalamu lah. So, kos penghantaran ditanggung oleh pembeli lah? Pembeli. Ya, untuk kos penghantaran of course akan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli lah. Ada limitation tak kalau orang nak beli? Tak ada. Kita tak ada, of course minimum dia tu satu batang lah, pasal kita tak ada jual potong buat masa ni. Dia kena ambil minimum satu batang. Maximum sebanyak mana pun insyaAllah selagi ada dekat sini. Nanti kata Renda ada resipi pada bunda. Lemang ada resipi pada bunda juga? Lemang tu sama juga resipi bonda kan. Sama resipi bonda. Sebab tu kena rasa. Kena rasa apa nikmat. Bunda lah. Betul-betul bonda kan. Semua orang pun rindu air tangan bonda ni. Jadi boleh dapat kat sini. So kalau siapa yang nak lemang, especially daripada Pantai Timur, bolehlah cari Global. MM Global daripada Pantai Timur. Minggu ni kita daripada pukul 10 sampai 10 malam. Tapi bermula minggu depan, kita akan 24 jam di sini. Hari-hari? Setiap hari. Ya, bulan puasa. Untuk bulan puasa yang sekarang ni, sehinggalah Raya Haji, insyaAllah kita akan ada dekat sini. So, minggu ni je lah yang 3 sampai 10 ke? Bukan, 12 sampai pukul 10 malam. Minggu ni je
24 jam. Ya, insyaAllah. Sehari sebelum raya, insyaAllah. Kita akan ada dekat sini. Hari raya, hari raya tak ada lah. Ada. Ada hari mana, raya insyaAllah ada. Ada. Mana tahu hari raya nak balik Pantai Timur ke? Boleh. Boleh ambil juga insyaAllah. Kalau ada permintaan, kita insyaAllah kita buka. Kan? Okey, apa harapan agak untuk Lemang sepanjang tahun Ramadan kali ini? Harapannya, harapan tu of course lah kita apa ya, kita nak benda ni boleh diterima, bukan hanya untuk kita yang meraikan puasa Ramadan ataupun raya saja, kita nak semua golongan boleh terima kita punya Lemang Bonda ni. Mana-mana orang ya, yang ada di tapak depan PB18 ni, marilah datang ramai-ramai beli ke Lemang MM Global ni. Boleh datanglah kat sini, Jalan Langkawi ya. Supportlah ramai-ramai orang kampung berniaga di sini ya. Sedap yang mat, bukan komo yang masuk, mok yang masuk, opah. Kalau orang komo kabur, opah, bonda, bonda. Cakap bonda. Bonda yang masuk. Kat sini bukan setakat Lemang, rendang pun ada. Rendang komo bukan rendang biasa-biasa. Ya, bukan biasa rendang komo. Rendang komo air tangan bonda. Mana nak rasa ya, jauh-jauh nak balik ke kampung tak dapat lah. Puasa-puasa nak raya, boleh datang kemari beli.